Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Malam hari ini mari bersama-sama kita mau siapkan setiap hati kita untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Mari kami datang malam hari ini di hadapan Engkau Bapa, segala pujian, hormat dan syukur kami. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan, kami percaya bahwa senantiasa ada pertolongan Tuhan. Sebab itu kami ada bersatu hati, kami mau kumpul di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, satu hal yang kami percaya, bahwa ketika kami bersatu hati di dalam hadirat Tuhan, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun keberadaan kami percaya bahwa kuasa-Mu hadirat-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Senantiasa hati kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu. Bahwa setiap hati kami malam hari ini Tuhan, lebih dekat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Bapa, terima kasih. Kami bawa setiap hati. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami bawa setiap ucapan syukur kami malam hari ini ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Tuhan terlalu baik atas setiap hidup kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati hari-hari ini, satu hal yang kami tahu bahwa Allah senantiasa berjalan bersama dengan kami. Allah yang mengerti setiap pergumulan yang kami lewati. Allah yang senantiasa ada di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami mau nyatakan setiap pernyataan kami di hadapan Allah. Engkau Bapakku yang baik, oh, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau mengerti setiap keadaan kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap air mata kami. Engkau yang menilik setiap kedalaman hati kami Tuhan. Engkau yang mengerti setiap perkara lepas perkara yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Kau yang selalu ada di dalam musimku, tak pernah tinggalkan. Bahkan setiap tetesan air mata kami Tuhan, Engkau yang mengerti. Tuhan, Engkau yang peduli. Engkau tahu, Engkau merasakan yang kami
kasih, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, pertolongan kami datang dari, pertolonganku, pengharapanku hanya dalam-Mu, hanya dari-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Engkau yang mengerti, tak kau biarkan berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sangat baik. Terima kasih untuk tangan-Mu yang senantiasa ada buat kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu selalu ada yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk senantiasa ada pengharapan yang baru Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan-Mu, firman-Mu senantiasa itu yang menjadi penopang dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami percaya, bahwa kami punya satu pribadi yang mengerti dan mengasihi hidup kami. Satu hal yang kami percaya, bahwa kami punya pribadi yang begitu mengasihi hidup kami. Kami punya Tuhan, Engkau yang berjalan bersama kami. Terima kasih Bapa. Sedemikian dalam kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Sebegitu besar kasih dan setia-Mu Tuhan atas setiap kami. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan memandang setiap kebaikan Tuhan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Supaya hidup kami senantiasa memandang hanya kepada satu pribadi yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Seperti Bapa sayang anak-Nya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anak-Nya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, seperti Bapa sayang
matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku hari depan. Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Amin Tuhan. Hari depan Engkau siapkan hari yang terbaik buat setiap kau beri. Terima kasih Tuhan. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami percaya Engkau sediakan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Oh hati kami percaya yang terbaik Yesus. Kami percaya. Ajar hati kami senantiasa berpegang teguh hanya di dalam firman-Mu Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku hari depan. Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami menyembah Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Menikmati kasih-Mu. Menikmati anugerah-Mu. Kami mau memuji Engkau, menyembah. Yesus. Mari nikmati Dia. Sama-sama sembah. Sembah Dia. Kami menyembah-Mu, terima kasih Tuhan. Memuji
sucimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau. Mari dengan segenap hatimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau. Mari sembah dia. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Aku sembah dia. Menyembahmu. Ku nyanyi ku cinta kau. Mari lebih lagi sembah dia. Aku memujimu. Kami menyembah engkau ya Tuhan. Aku menyembahmu. Ku nyanyi sembah dia, sembah dia. Oh Yesus, kami menyembahmu ya Tuhan malam hari ini. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Oh, kami datang menyembahmu ya Tuhan. Biar hadiratmu yang indah melingkupi setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini. Apapun kondisi kami ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Jadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mespa Doa. Ya, saya mengucapkan selamat malam buat yang di Indonesia. Selamat pagi ya tentunya buat yang ada di sini. Dan sebelum kita mendengarkan Mespa Doa, firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan yang Engkau adakan. Kami boleh kembali berjumpa di Mespa Doa. Kami percaya Tuhan mengurapi, memberkati setiap kami.
yang rindu akan kebenaran firman-Mu, berbicara bagi setiap kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, saudara puji Tuhan ya, kita masih bisa berjumpa dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa ya, bahkan kita mendengar. Ya, saya mendengar saudara dan melihat ya di TV bagaimana Indonesia hari-hari ini sedang berduka karena begitu banyak bencana yang melanda. Kita tetap berdoa buat Cianjur ya, dan buat semua daerah-daerah yang dilanda gempa. Biarlah Tuhan ya memulihkan, bahkan kita berdoa memohon pengampunan agar Tuhan meluputkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan saudara ya. Biarlah kita terus berdoa bagi Indonesia agar Indonesia boleh ada di hati Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya bacakan kesaksian. Ya, shalom, selamat siang Ibu Debbie. Saya mau bersaksi di mana anak saya yang kedua beberapa waktu yang lalu mengalami mimisan. Mimisan tuh ya, jadi ada darah yang keluar dari hidung. Bukan hanya mimisan tapi disertai dengan muntah darah ya pada beberapa waktu yang lalu. Dan saat itu saya sangat khawatir karena darah yang keluar itu sangat banyak. Ya, saya selalu percaya kepada Tuhan dan saya selalu juga ingat akan perkataan firman Tuhan yang Ibu selalu sampaikan bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Dan saya pun berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya meminta darah Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan anak saya. Semakin saya berdoa makin kencang Bu ya, darah yang keluar pun semakin banyak. Dan saya terus berdoa dan berdoa sampai akhirnya Tuhan menjawab dan menyembuhkan anak saya ya. Dan puji Tuhan sudah beberapa bulan ini dia tidak kambuh mimisannya dan semua karena berkat pertolongan Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Ibu Debbie yang selalu setia menguatkan kami di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan ya, kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu ya indah saudara. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah kurang cara untuk menolong setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepadanya. Hanya saja ya, biarlah iman kita terus tertuju kepada Dia ya, dan jangan pernah berhenti untuk berharap saudara ya. Tetap harapkan Tuhan dalam segala keadaan, tetap harapkan Tuhan. Karena kita semua percaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas kehidupan setiap kita. Ya, dan orang-orang yang terus percaya dan berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan dan tidak akan pernah dipermalukan. Itu janji firman Tuhan kepada setiap kita ya, yang sungguh-sungguh mau setia dan berharap hanya kepada Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara ya, ketika kita mau ya terus merindukan Tuhan untuk menjamah melawat hidup kita, maka Dia Tuhan yang juga senantiasa turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Iya, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan ya, kita akan lihat saudara ya, sampai hari ini kita sudah ada di Ulangan ya, kitab Ulangan pasal yang ke-12. Kemarin kita sudah selesai dengan ya Ulangan 11 dan hari ini kita masuk Ulangan 12. Firman Tuhan ya, perikop ini judulnya adalah Satu Tempat Ibadah. Ulangan pasal 12 ayat yang pertama, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya. Selama kamu hidup di muka bumi, kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa ya, yang daerahnya, firman Tuhan katakan ya, yang daerahnya itu ya dulu kamu duduki ya, yang daerahnya itu kamu duduki ya, dan mereka beribadah kepada Allah mereka.
Ya, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan juga di bawah setiap pohon yang rimbun. Tuhan itu menyuruh bangsa ini, mereka harus menghancurkan semua tempat-tempat ibadah kepada dewa-dewa yang dulu dibangun oleh orang Kanaan, ya, ketika mereka nanti masuk tanah Kanaan. Tuhan berkata, engkau harus membinasakan atau menghancurkan semua tempat-tempat ibadah yang dipakai oleh orang Kanaan dulu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung, ya, di bukit, dan di bawah setiap pohon. Ya, jadi pada zaman itu saudara orang-orang ya Israel, orang-orang Kanaan itu mencari Allah mereka di bukit, di bawah pohon yang rimbun, di gunung. Dan Tuhan berkata itu harus dihancurkan. Mesbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, bahkan patung-patung Allah mereka harus kamu hancurkan, dan nama mereka harus kamu hapuskan dari tempat itu. Tuhan berkata, ya harus dihancurkan semua tugu berhala, tiang-tiang berhala, harus dirobohkan, patung-patung Allah mereka harus kamu runtuhkan, sebab Tuhan itu tidak mau bangsa ini menyembah kepada Allah yang lain dan bukan kepada Dia, saudara, ya. Karena itu Tuhan menyuruh agar ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, yang pertama harus mereka robohkan adalah penyembahan berhala, ya, tempat-tempat menyembah yang bukan kepada Allah tetapi pada patung-patung. Ingat, Tuhan itu membenci ya berhala. Kita tidak boleh menduakan Tuhan. Dikatakan di sana, ya, janganlah kamu membuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, ya, dan dikatakan di sana suku, ya, tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah yang harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Kesanalah kamu harus membawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu, kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Tuhan berkata, ya, jadi mereka disuruh menghancurkan semua itu dan Tuhan akan menunjukkan satu tempat untuk mereka pakai beribadah. Kesanalah mereka harus membawa korban persembahan mereka, korban persepuluhan, kambing, domba, lembu, sapi. Tuhan bilang kesana engkau harus membawanya. Ya, dan bukan ke tempat berhala-berhala itu. Tuhan bilang kenapa? Karena aku sudah memberkati engkau. Segala usahamu diberkati oleh Tuhan dan bukan Allah yang lain. Ya, jadi saudara, ya, Tuhan itu tidak mau bangsa itu ya mengikuti kepercayaan-kepercayaan dari orang Kanaan yang lalu. Ya, dan Tuhan tidak mau ada yang tertinggal di sana yang dapat menggoda mereka untuk kembali menyembah berhala. Dan demikian juga seharusnya kita, saudara, ya, untuk kita harus mencari Tuhan dan melenyapkan segala yang tidak benar. Dan kita ini harus sungguh-sungguh harus mengabdi hanya kepada Tuhan saja. Ayat yang ke-8, jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan, ya, di sini sekarang. Ya, ini masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran, korban sembelihan, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih, yang sudah kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Tuhan berkata, ya, kamu harus
membawa semua yang sudah harus dipersembahkan kepada Tuhan ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Jadi Tuhan tidak mau mereka mencari Tuhan di bawah pohon, di gunung-gunung atau dimanapun, tetapi di bait Allah yang akan Tuhan tunjukkan. Dan di sana dikatakan ayat 13, hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu sesuai dengan berkat Tuhan, Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun ya tahir boleh memakannya seperti juga daging kijang atau daging rusa, hanya darahnya jangan kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Jadi Tuhan berkata, ya semua boleh dimakan saudara, kecuali darah. Darah tidak boleh dimakan ya. Kenapa saudara? Ya kita dulu sudah pernah berkata bahwa darah itu adalah ya tempat banyak penyakit, jadi jangan dimakan. Pada waktu orang-orang kafir mempersembahkan kurban saudara kepada dewa-dewa mereka, mereka melakukannya di banyak tempat ya. Sebaliknya umat Israel harus mempersembahkan kurban hanya dengan cara tertentu di tempat yang tertentu Tuhan mau. Jadi pembatasan ini dimaksudkan untuk memastikan kemurnian ibadah bangsa Israel ya, dan belakangan mereka itu ya suka mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, di tempat-tempat dewa kafir yang disembah ya, dan Tuhan tidak mau itu. Makanya Tuhan suruh dihancurkan semuanya ya, dan mereka boleh mempersembahkan kambing domba tetapi tidak boleh memakan darahnya ya. Tuhan bilang di darah itu harus ditumpahkan ke bumi ya, kata firman Tuhan. Ayat 17, di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nasarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu, tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, orang Lewi yang dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Selama mereka ada di tanahmu. Jadi saudara, Tuhan tuh menyuruh mereka untuk memperhatikan orang Lewi. Siapa orang Lewi? Mereka adalah suku imam yang terpilih. Mereka tidak kerja, mereka tidak mendapat bagian tanah. Karena itu mereka harus hidup dari persembahan orang Israel. Tuhan bilang perhatikan orang Lewi ya. Hati-hati supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau pikir aku mau makan daging karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu, kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa, baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi ya, dan seperti air. Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukannya apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mesbah Tuhan. Dan darah korban sembelihanmu harus dicurahkan di atas mesbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Saudara,
Tuhan melarang bangsa ini untuk makan darah. Ya, pada waktu mereka mempersembahkan kurban, Tuhan melarang. Ya, darahnya tidak boleh dimakan dan tidak boleh diminum. Kenapa, saudara? Karena darah itu nyawa, Tuhan berkata. Darah itu nyawa. Engkau tidak boleh memakan daging bersama-sama dengan nyawa. Jadi ingat, saudara, ya, kenapa selain darah itu nyawa, kata Tuhan, maka darah itu juga adalah, ya, darah itu kotor. Semua penyakit tersimpan dalam darah. Jadi jangan makan darah. Baik, saudara, kita akan lanjutkan pembacaan ini ya besok. Dan kita mau berdoa sama-sama. Kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Engkau Tuhan yang kembali mempertemukan kami. Berkati Bapa setiap anak-anakmu yang setia kepadamu. Bawa kami untuk senantiasa mencari Tuhan, mencari kehendak, mencari rahmat-Mu, mencari perkenanan-Mu. Terima kasih Bapa, bawalah Tuhan kami senantiasa di dalam perkenanan Tuhan, di dalam hidup kami, masa depan kami, bahkan keluarga kami, semuanya. Tuhan, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, dan biarlah hidup kami boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Terus berkati bangsa dan negara kami Indonesia, bahkan semua bangsa-bangsa di 5 negara, Tuhan juga memberkati. Terima kasih buat malam hari ini Bapa, kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi kami. Kami membuka hati kami bagi berkat-berkat-Mu tercurah dalam hidup kami. Mari buka hati dan tangan-Mu, saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus tercurah atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan, sebab Dia adalah yang Allah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat malam bagi yang di Indonesia, selamat pagi yang ada di Amerika. Tuhan memberkati. Shalom.